ketika orang yang lagi. Nasib naas menimpa 5 petani yang sedang berteduh di gubuk saat berladang di Desa Cibelok, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. 3 petani tewas dan 2 lainnya luka akibat tersambar petir. Gubuk di tengah sawah. Dari video amatir yang direkam warga, kondisi korban terkapar di sawah dengan kondisi luka terbakar. Usai kejadian, warga dan keluarga langsung mengevakuasi para korban ke rumah sakit. Itu hujan, terjadi petir 2 kali. Oh, petir 2 kali. Ya, aduh, nggak mikir itu. Kayaknya jam 4:30-an kayaknya. Kemana habis hujan itu kita sudah cek habis. 3 korban tewas sudah dibawa pulang pihak keluarga, sedangkan 2 lainnya masih dirawat intensif di Rumah Sakit Al-Islam Pemalang. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan.